Ya, selamat datang di video saya. Di channel kali ini kita akan membuat video lanjutan dari video kemarin tentang Mahi belajar Microsoft Word ya. Setelah mengerti pengertian dan fungsi dan versi-versinya, kita akan langsung saja praktikkan cara membuka file atau aplikasi Microsoft Word-nya dengan bisa klik start, all program. Sini kita pilih Microsoft Office 2003, kalian pilih 13, kalian, nah ini kalian boleh langsung pilih blank dokumen, dan di sini juga di ada contoh-contohnya kalian mau bikin tampilan apa, dokumen apa, di sini ada, tinggal kalian edit. Untuk langkah pertama kita pilih blank dokumen. Setelah itu, ini adalah tampilan dari MS Word 2013, tidak jauh dari tampilan-tampilan yang lain. Kita akan bahas yaitu menu-menu pada atau bagian-bagian tool yang terdapat pada Microsoft Word.